Siti Kasim, cakap ni kita dah mengambil 12 keterangan termasuk daripada pihak polis, mangsa, rakannya, mekanik, advisor daripada bengkel, pemilik bengkel, pegawai keselamatan, mahkamah, saksi orang asli dan juga anggota rela. Ada 12 statement kita dah ambil dan kita juga telah membuat penelitian, telah menyemak CCTV lah, melibatkan semua tempat-tempat yang dimaklumkan oleh mangsa dia pernah pergi. Dan kita dalam proses untuk usaha untuk mengesan suspek. Dan setakat ni tiada satu pun laporan yang dibuat berkaitan dengan ugutan terhadap Siti Kasim sebelum insiden penubuhan apa ni, bom dan kenderaannya lah. Dan kita masih lagi sedang menjalankan siasatan, insyaAllah kalau ada perkembangan lanjut akan dimaklumkan. Pertemuan setakat ni, analisis bom dah siapa? Setakat ni memang ada laporan awal daripada unit bom kita, memang bahan tu boleh menyebabkan kebakaran lah. Detail tu mungkin kita tunggu laporan lengkap. Ada elemen-elemen yang boleh menyebabkan terputus kebakaran bagaimana sebab ada petrol tak siap dia kan. Tapi kalau dia meletup dia dengan radius yang agak besar? Itu nanti kajian terpinci akan dilakukan dan akan dimaklumkan. Saya tetap mengaitkan insiden bom ni dengan Islamophobia kan, kalau tengok dalam media sosial mungkin. Sebab tu saya kata, setakat ni tak ada satu pun laporan berkaitan dengan hutan terhadap Siti Kasim kan? So, walau apa pun kita tunggulah siasatan terperinci, mungkin kita akan dapat mengenapa Siti suspek sebagainya. Untuk nak buat bom ni bukan susah. Dulu waktu saya kat kaunter saya, dia belajar melalui internet, melalui apa ni, Facebook kan. Budak 16 tahun boleh assemble ID, kan? Itu bukan benda yang susah.